Hai guys, assalamualaikum, balik lagi di tutorial hijab 22. Di kesempatan video kali ini aku mau share ke kalian cara tutorial hijab pasmina model seperti ini. Ini simpel banget dan cocok banget buat kalian yang gak pengen terlalu ribet tapi tetap kelihatan lebih oke. Saya pulang saja kita ke tutorial hijabnya. Hai guys, langsung aja kita ke tutorial hijabnya. Pertama di sini aku menggunakan hijab pasmina seperti ini, pasmina sifon seperti biasa, diambil dengan ujung yang sama seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian dipasin aja yang ininya, dirapiin dulu. Kemudian diambil seperti ini, diambil seperempat ya, tengah-tengah ya kurang lebih. Ya, supaya bisa diikipin aja di belakang. Kemudian di bagian belakang diiketin, supaya kira-kira supaya bisa diikat aja di bagian belakang. Oke, seperti ini. Kemudian bagian ini aku tarik ke belakang. Oke. Kemudian bagian ini aku ambil bagian tengahnya seperti ini, kemudian aku tarik ke bagian belakang. Dan dipentulin di bagian belakang. Yap, jadi seperti ini untuk model hijab pesta pasminanya. Semoga kalian suka. Yap, jadi seperti ini. Kemudian di sini aku menggunakan anting-anting tambahan aksesoris supaya tampil kelihatan lebih kece lagi. Kayak gini, di sini aku menggunakan anting-anting ini dua supaya lebih apa ya namanya? Lebih kelihatan hidup aja. Oke. Okay. Yap, seperti ini. Dirapin aja dulu. Oke. Kayaknya kalau bagus dipentulin aja ya di sini. Oke, aku pentulin di masing-masing sisi. Yaps, kurang lebih seperti ini untuk model hijabnya. Semoga kalian suka. So, langsung aja kita ke tutorial hijabnya. Pertama di sini aku menggunakan hijab pasmina yang sifon dan seperti ini. Sama panjang. Oke. Kemudian aku ambil seperti ini. Oke. Kemudian aku diikat di bagian belakang. Yap, seperti ini. Kemudian oke. Bagian ini aku ikat aja seperti ini, kemudian disilangin kayak gini, dimasukin ke sini. Oke, jadi seperti ini. Kemudian supaya hasilnya lebih kece lagi, di sini aku menggunakan aksesoris hijab. Bukan aksesoris hijab sih sebenarnya, ini anting-anting kayak gitu. Oke. Okay. Yes, jadi seperti ini. Ini simple. Ini simple banget, hijab pasmina tanpa jarum, tapi oke. Okay. Buat ke pesta ataupun sehari-hari juga oke. Okay. Dan untuk bagian belakangnya, yes, jadi seperti itu, semoga kalian suka. Ini simple banget, masih sama hijab pasmina seperti ini, kemudian sama panjang seperti ini. Kemudian bagian sini aku lipat seperti ini. Yep, seperti ini. Kemudian bagian ini dipentulin di sini.
Kemudian di bagian belakang ditempelin. Yep, seperti ini. Kemudian bagian ini diikat aja di bagian belakang. Yep, seperti ini. Oke. Kemudian bagian ini dibawa ke belakang. Seperti ini. Oke. Kemudian bagian ini aku tarik ke atas. Seperti ini. Kemudian aku bentuk ini bagian belakang. Yes, jadi seperti ini untuk model hijab pestanya. Ini simple banget menurut aku. Kemudian di sini aku menggunakan anting-anting kayak gini. Dan karena ini kecil, jadi aku mau pakainya dua-duanya kayak gini. Kemudian aku taruh di sini. Yes, jadi seperti ini. Semoga kalian suka dan untuk bagian belakangnya. Yes, jadi seperti itu. Semoga kalian suka. Dan ini hijab pesta simple banget. Kemudian supaya hasilnya lebih kece dan lebih kece-kece badai, di sini aku menggunakan aksesoris kalung seperti ini. Ini kalung, tapi aku mau bikin aksesoris hijab seperti ini. Oke. Buat kalian yang gak punya seperti ini, biasanya sih ini agak terlalu mewah ya. Yang apa bondu-bondu bunga-bunga kayak gitu juga oke loh, cocok. Tapi aku gak sempat beli dan gak ada juga di sini, jadi paksa deh aku bikin kalung menjadi aksesoris hijabnya. Oke, dipantulin nih masing-masing sisi aja. Yap, jadi seperti ini. Ya, kayak India-India, ecek-ecek nih ini. Oke. Semoga kalian suka. Untuk look seperti ini, kece badai. Ini asli kece badai. Yap, jadi itu tutorial hijabnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you in the next video.